Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing dan niko monggo sedaya amirsani pitutur luhur. Mugia sedaya tansah pinaringan sehat walafiat mboten kirang satunggaling punapa. Amin ya Rabbal alamin. Pripun kabaripun? Kula sae, Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki pacare apa, Mbah? Pacaran tuh begini ya, pendekar ya, pendekar dari negeri antah berantah. Hei di sana, apakah kamu sudah siap bertarung di sana? Acaranya ini kira apa mbah? Acaranya mbah? Acaranya pitutur leluhur. Pitutur leluhur cowok. Pitutur leluhur itu nasihat. Oh, nasihat dari orang-orang tua yang terdahulu. Dari leluhur kita. Nenek moyang. Dari orang-orang kecapen. Biasanya gunung bayar kecapen. Tanda-tanda kecapen lah kau ini bayar. Jadi kau dia pas nang gunung kawi ketemu ya, kau ini kayak gini gitu. Oh iya. Api ya tiba ya. Antas. Yang coyo. Yang coyo. Bi coyo. Bi tutur coyo itu lupa ya mbak. Pindah. Apa itu? Apun adikan adikum adik. Oh iya. Adikan adikum adikum. Adik Guno, tegese. Jadi ini konco gue mbah. Adik Guno, itu adik Guno. Adik Guno, iya lah. Artine lah, iya lah. Artine adik Guno itu, oh jadi lebih pinter. Oh jadi lebih pinter. Nanti pinter Wong Leo, kau leh. Oh jadi leh. Kau yang cara arah yang mulu ya, masih kau leh, kau leh. Adik Guno, jadi lebih gede. Oh jadi lebih gede. Lebih gede, masih dia pun ini. Kau leh. Jadi apa nih mbah? Jadi apa nih? Dia lah gede. Pangkatnya kan sih gede. Pitutur Jawa. Terus iku asline kata-kata niku kok apa iku? Asal usule kata-kata pitutur Jawa iku tekan tembung Jawa kuno. Oh, Jawa kuno ya. Kaya pewayangan. Pewayangan bener bahwa zaman pewayangan dulu ya. Ya. Kaya iki sing paling kental itu dari Jogja ya. Ya. Jogja masih tradisi ya. Masih mau mempertahankan tradisi Kejawen ya. Solo. Solo. Kok Jawa Tengah itu ya. Pusatnya Jogja ya. Ja. Sakruku iku. Mek sekilas kok. Ya. Terus aja lali nrimo ing Pandu. Ah, nrimo ing Pandu. Pandu itu menerima apa adanya. Apa adanya. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur apa sing apa yang kita punya kita bersyukur. Ya, apa yang kita punya bersyukur. Apa yang belum kita punya ya bersyukur. Ya, bersyukur ya. So, pokoknya syukur lah intinya lah. Ya. Syukur apa juga ya, syukur lah. Pokoknya intinya syukur lah. Ojo lali, ojo lali. Alam-alam maton klakon. Alam-alam maton klakon. Iku biasanya sing anu tulisannya itu biasanya ada bis-bis loh. Oh, no. Alun-alun pokok kerakon. Hati-hati tapi selamat. Hati-hati selamat, selamat. Mang mari syukur saya selamat. Pokoknya mau bersyukur itu ake selamat. Ake selamat. Oh, no gantengan nih. Syukur gantengan selamat. Iya. Pasti boleh. Oh, ada jenengi syukur bersalamat tiga nih. Tapi bojone syukur tutup selamat. Bojone. Bojone. Itu bikin gak ada jenis selamat. Selamatnya boleh. Iya, selamatnya boleh. Terus aku mau mbak. Ini mumpung aku jalanan sehat. Nah mbak, mbak kaji. Oh, jauh milik barang Kang Melo. Kang Melo ya apa mbak? Kayak prewangan itu mbak? Tutup. Akhirnya prewangan. Prewangan jadi kepal goib. Oh, jauh milik barang Kang Melo itu terjadi. Oh, jauh gampang. Cukup barangi wong kae iki gak oleh to. Mari. Yo. Terus apa nek sini? Mindah yo. Mindah barang wong
nang omah dhewe. Iya. Iki dipindah. Iki aja iki dipaji, dipaji. Ojo apa, Mang? Ojo apa, Mang? Ojo milik barang kang mila. Iku artine iku tidak boleh memiliki barang orang lain lah gitu. Oh, iya bener. Aku walaupun bukan orang Jawa, aku ngerti banget itu, Mbah. Ngerti titik-titik bae lah. Nek ojo kuminter. Ojo kuminter kebinger. Kuminter itu jenenge alas nek sebanyuwangi. Iku kemutir. Lur lagi salah. Alah. Ojo kuminter, kuminter. 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 Ojo kuminter. Tapi aneh kan ngomong kuminter jadi kuminter. Malang lah ono jawabane jawab itu berarti jawab. Kok kata itu. Wong pinter iku gak oleh pinter iki wong sing bodoh. Gak pinter. Kaya ngapusi. Ngapusi, ngakali. Ngakali apa nih? Gak plek iku. Kudu iku. Gak plek iku di tempat di kelas. Di keplok iki. Jangan berbohong bahkan anu ngapusi lah wong iki. Jangan pang ngapusi. Sangkan lah bocah rumane pinter ngapusi wong cili-cili. Nah, iku lho. Wong sing kaya to arek gitu ya. Masih ojo-ojo ngapusi lah, kan dulu istilahnya. Kau apa nih mbak? Apa nih? Wong urip itu ojo gampang meluruk tanpa bolo. Meluruk tanpa bolo. Menang tanpa ngasorake. Menang tanpa ngasorake. Meluruk tanpa bolo kok iso mbak? Bisa. Wah, ada yang wangi. Pati meluruk wong kamu mati di mana? Pati bolo. Orang, bisa ngilang. Bisa ngilang. Bisa ngilang piye. Wong lu tawa bolo. Nek ngono iku yo karo bolo-bolo dan kalau senjata dadak-dadak ngono lho, Pak. Kelur tawa bolo. Iya, Pak, ngono, Pak. Kenapa Mbak kata-kata iku? Kenapa? Kok cita bolo yen lu guru dhewe yo kiai-kiai. Oh, sunat lho, kaya sunat. Masa dhewe wani. Wani. Apa sih itu tadi? Anak mau siji sing kuteni. Apa iku? Gusti Allah. Oh, Gusti Allah. Pak. Kalau mesti ada mohon. Menang tanpa ngasorake. Menang tanpa ngasorake. Ngerti kok. Jadi nek pas ngene pas kami menang, enggak usah disore ya. Enggak usah. Kok boleh. Main gadu, main gadu. Disore iki siji. Siji penting. Menang tanpa ngasorake. Ngasor itu isor, Pak. Ngasorake lah isor ya, mengisorkan. Ngasorake iku anggap remeh. Ya, kalau yang enggak remeh. Masih menang, sih kalah-kalah gak usah dianggap remeh. Iya, iya. Anggap sekolah baik. Makan, anggap sekolah. Masa baru mantannya di TV. Iya, terus pokoknya duit masih gue kalah dari aku. Tapi aku menang gue. Iya, iya. Sakti tanpa aji-aji. Sakti tanpa aji-aji. Aji wong sakti. Aji siapa? Aji bisa dong. Tak kira aji bisa dong. Aji. Aji. Aji ku ilmu, Mbak. Aji ku ilmu. Ilmu, ilmu. Ilmu makan. Saktian itu saktian. Oh berarti dibaca penampan. Oh. Tak boleh baca lagi pak. Usah tanpa jadi. Tahu saya. Kalau apa jenis ini? Tameng. Tameng. Yo. Ditembak penampan. Tameng kau yang usir lagi macam. Oh, kau yang tengah-tengah dia. Sakti tanpa aji-aji. Iko seperti orang yang punya kelebihan. Tanpa aji-aji. Urip iku ya kudu urung. Urip iku kudu urung. Urung maksude iku wong urip iku kudu muwehi kudu iso bermanfaat kanggo wong liya. Iso bermanfaat orang yang lain. Jadi, hidup itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Ora sak karepe dhewe. Ora sak karepe dhewe yo. Dadi pokoke contohnya kalau tolong menolong. Ya, aku gak duit tolong menolong, Mbak. Biasa isu air. Nah, isu air. Jadi tolong menolong. Aku gak duit. Iya, gak duit. Gak duit. Gak duit. Dari dompet. Dompet, rumah. Aduh. Terus, ojo gunan. Ojo gunan. Ojo ketunan. Ojo kagetan. Terus ojo aleman. Gumun itu heran, Mbak. Ya, heran. Ojo gampang heran. Ojo gampang. Itu apa sih kok gumun lah gue kok itu yo. Iku ora oleh, Mbak. Ora oleh iki sale aneh. Aneh. Jadi gumun biasa. Ya, padahal biasa.
akeh liyane. Iya, akeh tuh bali. Bali. Ojo, kumene, Mbah? Ojo gampang aleman. Ojo aleman. Manja. Manja. Ah, iya. Manja. Jangan manja hidup ini. Koyo anak mami manja. Manja. Manja nang krono terus ngene. Wah, itu ono iki, itu ono iki. Ora manja gitu. Kene wong iki kudu iso dhewe. Mandiri. BCA. Ah. BRI. Hidup sendiri. Ya, harus mampu sendiri. Hidup sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Iya, jadi dari wong tangan miskin wis sempurna. Wis sampurna. Di Samsung barang maneh. Hidup itu harus bisa mandiri yo, tanpa tanpa itu apa? Tanpa minta bantuan pada orang lain itu bisa, harus bisa. Bisa. Lega iso yo nyaro bantuan wong iki. Kaya kok Cak kuate dhewe-dhewe. Iku contohnya mandiri. Mandiri. Terus memayu hayuning gawono. Memresto durhangkara. Oh, dadi angkara iku angkara, angkara murka. Kejahatan yo. Yo, dadi menungsa iku kudu saling tolong-nolong. Tolong-nolong. Dadi kudu tolong-nolong apa itu? Keselamatan. Oh, keselamatan. Demi keselamatan bersama. Bersama. Menjaga. Menjaga. Antara apa dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat ya, lingkungan kerja bakti ya, ikut ronda malam saling jaga, saling menjaga itu, saling menghormati juga. Ono sing salah ya diilingno, salah yo kare buse ganti. Salah buse ganti gambar. Ambrasto dur hangkoro, hangkoro muto, hangkoro. Membasmi kejahatan di membela yang benar. Woi, koi Ultraman. Membasmi kebenaran. Oh, membasmi kebenaran. Ya. Mana, Mbak? Mana? Ojo gentul marang kalubuan, kadunyan lan kemarman. Apa itu, Mbak? Ojo gampang melu karo nafsu ni dewi. Jadi menahan hawa nafsu. Harus bisa menahan hawa nafsu. Nafsu apa yang baik buat nafsu itu? Pakai nafsu apa? Jelas nafsu apa? Mangan. Nafsu setan. Nafsu sing koyo contohnya mungkin koyo kilo koyo kuping, lagi dewi koyo kuping, kuping nafsu. Terus nafsu itu, nafsu sayang, kurang baik. Ya. Emang nafsu itu efeknya buruk lah. Kudu bisa jago. Menahan. Menahan diri. Bisa kita harus menahan, bisa menahan nafsu. Menahan nafsu. Ya. Terus lanjut, Mbak. Itu kudu jawane naliku nopo mawon. Mboten mari to, Mbak. Pakai saja nih. Tapi waktu yo. Kayak waktu nih orang cukup. Orang cukup yo. Iki orang harus pungi ba. Cemerlang sih, cemerlang pungi. Isah disambung bagaimana? Bagaimana? Kata-kata terakhir ba. Mugi-mugi sedaya kemawon tancah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Suradiro jaya ningkat lesbur dening pangestuti. Lebur dinding panas tadi. Terima kasih. Matur suwun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah.